tidak kalah menarik dari tempat wisata lainnya. Wahana Koceh memiliki tempat yang sangat indah khususnya untuk mengunjung yang ingin selfie bersama orang terdekat atau bersama keluarga. Seperti berita yang telah banyak beredar di media sosial, dilansir oleh masterway.id. Wahana Koceh terletak di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, tidak jauh dari Stasiun Kalistail, antara 5-10 km dari Kota Genteng. Wahana Koceh terlihat sangat sederhana tapi sangat strategis buat pengunjung. Bagi yang hobi memancing, Wahana Koceh juga dilengkapi kolam pemancingan dan sungai bebas untuk memancing. Lokasi selfie bebas dan strategis tanpa dipungut biaya apapun. Juga disediakan tempat selfie buat YouTuber, Facebook, dan media sosial lainnya. Wahana Koceh lebih cocok disebut wahana selfie, karena didesain khusus untuk tempat selfie. Harga tiket masuk gratis. Bagi yang penasaran dan ingin menikmati keindahan Wahana Koceh, silahkan datang bersama keluarga. Tempat sangat mudah dijangkau baik menggunakan motor atau mobil roda 4. Wahana Koceh mulai dirintis tahun 2018 oleh warga setempat. Dulunya Wahana Koceh hanya tempat tambang pasir di mana warga mencari rezeki dengan mencari pasir di sungai. Dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai membangun tempat ini menjadi tempat yang nyaman dengan menghiasi dengan aneka bunga dan taman.